Welcome back to Barbari Sport. Kita bikin nih konten mau tidur kan ceritanya. Gitu loh. Lu liat deh. Besok kita mau ngapain aja? Besok jalan dari kita paling jalan-jalan sekitar sini dulu terus kayak gitu. Kita udah mau. Lah. Pupu coba buka, Put. Apa lagi dia? Pas cok. Apaan? Kenapa, Cok? Kenapa tuh? Kenapa? Kok kayak ada apaan banget sih? Kenapa, Cok? Mana si pastel? Ular. Anjing apaan sih? Ular. Apaan sih? Ada ular? Ular tai. Lu lihat apaan tuh? Besar ularnya. Apaan sih? Curuk banget sumpah nih orang lo. Anjir. Lu tuh yang itu tuh. Lu. Ular. Matamu itu lo ular. Parah banget sih lu. Flash kali. Untung kagak punya aku kayak gitu, Cok. Punya aku kecil lagi. Ya udah lu flash dulu kampret, baru ngomong, baru bahas. Mirip ular anjing. Si bangsat sih, sumpah lo. Cok, lu sih tai banget dah. Apanya sih yang ular? Ular. Lu kalau mau ngeprank orang jadi kayak gitu bisa gak sih? Iya. Gede banget di sini. Panutan Angel. Abis ngomongnya tai dia langsung. Mas, itu kurang gede loh. Itu kecil banget. Si anjing bangsat. Satu lagi kurang gede lah. Ya udah mau gimana lagi? Lu gak jijik liat kayak gitu? Kan abis ngomongin tai, terus kan gua panutan tai dia. Punya aku segini kan? Kok itu besar banget segini anjing? Tapi lu sih parah loh. Gua nyesel gak kirimin lu fotonya lu. Lihat live kita coy. Tai banget sumpah, orang pikir kenapa? Kita udah mau tidur loh. Itu ular gak ada apa kan anjing? Lu yang gak nakal kan? Lu tau gak? Sumpah. Ini tuh kenapa lu panggil gue? Gue kira listrik, gue bilang, gue bawa sabun anjing. Gue masa aku coy ini yang panas gak ada otak. Itu tadi lu kubur kubur pakai itu? Iya. Di goblak, itu sampah. Itu Cok, apa dulu lah Cok. Lu ketelan gak? Enggak, aku kira ini loh kayak listrik-listrik gitu kan. Iya, soalnya warna biru. Biru kan, terus gue kubur. Aku bawa sabun anjing. Pantes. Tuhan naga. Ini gak siapa? Gue gak tau anjing. Gue gak tau. Pantes kayak itu mulutnya kok. Kok bau sabun gitu anjing? Busan yang banyak, Cok. Lu males ikan gigi kan? Lu males ikan gigi, makanya lu kubur-kubur kayak sampo kan? Itu sih kongkel semua. Lu lain kali lu jangan nge-prank-prankin buat ular-ular ya. Cok. Itu pakai Cok. Biar rambut lu gak basah. Ini? Siapa pake rambut tuh yang plastik? Yang plastik. Ini apa? Pakai, lu buka dulu, buka. Tadi kena air panas juga, kumbang kayak anjing. Kenapa sih tiap aku di hotel itu kena air panas semua anjing? Masa anjing? Ini biar pakai di kepala lu. Pakai di kepala lu. Ini? Ya, nah. Biar rambut kau gak pas? Biar rambut kau gak pas, emang ini punya rambut. Kalau mandi, pakai ini ya biar gak pas ya. Masa sih? Ini masalahnya gak punya rambut, jadi lu mau tutupin. Biar gak basah ya? Oh ini gunanya biar nggak basah rambut ya wanya? Iya. Kalau rambut lo gondrong, dia pakai itu biar nggak basah. Gigi anjir. Iya itu biar nggak basah Cok. Masalah kan lo nggak punya rambut. Coba yang putih itu apa coba lihat? Sabun. Nah coba baca. Bath bomb. Apa? Sabun jahat. Kok bath buruk. Bath buruk. Bath buruk.
sabun. Ya udah, pokoknya sabun jahat ya. Ini lu pakai buat mandi ya. Terus apa lagi tuh? Coba lihat lagi, jangan salah pakai lagi kintil. Ini lagi. Ini sikat gigi, sikat gigi. Yeah. Nah, lu udah sikat gigi kan? Udah. Terus sikat gigi pakai shampoo kan tadi? Goblok aku ya, aku ini. Sumpah. Aduh. Kira listrik tadi. Itu tuh yang kotak apa satu lagi? Ini sama, sama. Bukan. Oh, shampoo. Anjing, gue udah mau tidur, ini bikin ketawa lagi sama dia. Ini sama. Oh, ini sama. Ayo, simpan. Buat apa itu? Buat it, so. Oh, gue biar mandi. Kemarin dia udah tau lah, nanya lagi. Lu sih parah, cok. Itu dia biar gak basah rambut, guys. Jadi rambut gak basah ya, guys, ya? Lu tai banget sih. Tapi gak pantas dia ngomong jadi rambut gak basah ya, guys. Lu gak ada rambutnya, cok. Bisa bayangin gak sih ada orang iklan, apa, ngendorse? Shower cap atau sampo, modalnya dia, parah sih. Gua lagi bikin konten sama Angel, udah tidur, lu teriak-teriak kaget. Gua kaget anjing, itu besar banget anjing, ini punya siapa? Gak mungkin punya aku, cok. Ya kan ini kamar mandi lu sendirian, emang ada siapa? Tadi itu masih diplastikan, masih dibungkuskan, masih bersih. Lah, kok ada panjang anjing segini, naga. Apanya di plastik? WC-nya kan kalau baru disegel kan belum ini, belum dipakai kan masih ini ada segelnya. Berarti dari tadi tuh telat biar dipakai. Iya, terus gua pakai kan. Gua bukan. Gak mungkin. Berapa lama tuh berapa ini lama? Ini fitnah, ini bukan tai gua. Merasa terfitnah. Aduh, lu habis karena lu merasa tai lu memfitnah lu. Iya, itu bukan punya aku. Jadi lu bilangnya ular. Iya. Ke gua. Iya, gua minta tolong. Wan, ular. Berapa lama lu keluarin itu? 13 menit ada lah. Lah, selamat lu dong, bro. Udah, cuci tangan. Udah dong, kan udah mandi. Selamat dong. Kemajuan dong abis dapat panutan. Tai sih. Lu sih tai sih nge-pranking gua kayak gitu, sumpah lo. Bener-bener lu lah. Lu kan gua prank tai anjing. Dibilang ular, guys. Enggak dong, obat beneran. Lu sih jorok sih, sumpah gue ngeliat tai dia, guys. Sumpah, lu sih parah sih. Tapi untungnya gak bau banget sih. Kalau bau tuh tadi pas mau masuk kamar gue udah langsung muntah, anjir. Sumpah sih dia. Gila coy, si pancol. Tai, sumpah. Gue, shampoo dikumur-kumur, jarum tuh gak mati dia loh. Tunggu. Enggak, tapi guys, tapi ya beneran deh, itu terlalu, apa ya, memang sih warna biru soalnya. Jadi orang kan pasti gak tahu kan, tulisannya juga kecil banget. Gua tadi apa? Masih kaget gila. Biasa gua ngeliat tai itu kayak tai orang yang keciprak dikit gitu kan di toilet umum atau apa. Ini masih panjang anjir. Dia orang pertama yang tainya gua lihat. Anjir. Aduh, gua enggak habis mikir dah. Terus ngapain lu panggil gua sih, lu udah lihat kayak gitu? Biar ada temannya. Untung enggak bau sih. Kalau bau sih gua udah minta duluan lu. Tadi gua begitu lihat udah syok sih, sumpah. Shampoo yang mana, sabun yang mana gitu loh. Sini loh guys, suka kasih lihat deh. Jadi kayak nggak kelihatan gitu. Oh, tadi gua juga cuci tangan pakai ini, sumpah. Nih, kelihatan nggak, guys? Shampoo kecil gitu tulisannya di bawah dan kayak transparan gitu. Hei, enggak lancar ya? Lu bayangin, tadi udah ngomongin kayak 3 jam, 4 jam. Ini 13 menit udah langsung keluar. Gede lagi. Tapi pas dia ya, cocok kayaknya boleh lanjutin deh. Kita kasih. Jangan mege, kasihan dodol. Gua udah tahu deh. Kenapa lu bisa gara-gara lu kumur-kumur pakai shampoo. Mana tai? Aku tadi nih, gua tambahin kumur-kumur nih. Enggak. Biar bokir besok kau enggak bisa bokir. Bau sabun nih aku sampai kumur-kumur gak jelas tai. Tapi masalahnya lu kan tadi cerita. Kalau lu ee-nya tuh 3-4 jam biasanya. Terus lu pakai, tadi lu kumur-kumur pakai ini. 13 menit keluar. Enggak mau. Sesat anjing. Tadi gua kira ini kayak listrin-listrin gitu. Iya. Tadi itu gua mau kasih tahu lu juga. Mau kasih tahu lu juga, cuman enggak ini. Enggak, lu bawa pulang deh. Jadi besok lu enggak lu kumur-kumur pakai ini tapi jangan lu telan. Bawa pulang. Kaget gua anjir. Iya. Enggak kebuang sih, cuman taruh gitu. Cuman kayak segan gitu, kayak udah di atas tong sampah cuman masih bersih. Cuman luar mau. Apa aja aja sini. Gua segan. Sayang tak apa-apa ambilannya belum tong. Masih bersih sih. Otak-otaknya masih bersih, ya, ambil aja. Kan? Masih bersih cuman kayak di atas tong sampah gitu loh. Kan otak-otaknya ada plastiknya. Iya, ada plastiknya. Sayang dibuang.
Goblok emang. Udah lah ya, bobo lah yuk, bobo yuk. Mana sih itu gua? Oh, bobo yuk. Udah, bobo aja duluan. Ya, good night. Good night, dodo. Iya. Night, night. Dah, guys. Lu ngapain sih kalau misalnya orang ngomong sama lu jangan kebiasaan main handphone gak? Gak, anjir. Gak main, sayang. Kenapa? Ini bagus juga ya. Apanya? Ini ya? Iya. Iya, lucu kan? Jadi guys, ini kita lagi persiapan mau bobo. Kita udah bersih-bersih. Yap. Udah mandi. Ih, gue tarik jadi miring pitanya, Jel. Belum. Aduh, tiba-tiba apa sih yang di sini? Jantung ya? Sakit banget. Serius anjir. Serius, ini serius, serius, serius. Iga ya. Ada. Ketarik. Ada. Iya. Duduk. Taduk. Pelan-pelan. Ini wait, masuk wait, angin wait, kali ya? Wait. Cepetan, Jel, pijitin langsung, Jel. Tapi ini gue beneran sakit. Beneran kan? Beneran. Ini gue beneran. Ini pijitin tuh enaknya. Nah, jalan enaknya, oh, enak banget guys. Anjir. Ah, sakit gak sih? Ini gue serius sakit, Jo. Kok muka lu kayak ngemeyakinkan gitu ya? Serius sakit tuh. Yang kenceng lah. Gua, enggak, soalnya temen gue tuh ada yang takut kalau apa? Enggak, kalau gue mau baal. Aduh, enaknya. Geli. Loh, enak kan tapi? Ini boleh nggak, Jo? Nah, dia masuk pipi. Kegiatan sebelum tidur. Oi deh, ini tadi ancang-ancang dulu ya. Aduh, kayak gini gak sakit, kenceng lah Jo. Ini otak boleh dibuka dulu gak sih buat dipijit ya, jadi lebih gampang. Emang ya masih ada otaknya? Ini saya nomor apa sih? Udah gak ada sih, Bu. Coba deh. Udah lah, jangan, kasihan. Ini endorse ya guys ya, jadi kalau yang memesan sih. Ini kalau mau memesan mijit, hubungi nomor telepon di bawah ini dan Instagram. Iya kan tadi gue udah bilangnya mau istirahat, lu malah paus langsung matiin. Gak ada otak kocok. Ada otak yang gak dipakai anjing. Dah.